Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Pak Kumis. Nah, di video kali ini Pak Kumis akan kembali berbagi tips untuk kalian, yaitu cara menghilangkan flek hitam. Flek hitam jenis apapun, mencerahkan kulit wajah, serta menghilangkan daki yang ada pada kulit wajah sehingga wajah akan tampak lebih putih, lebih bersih, dan lebih bersinar. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat bahan yang akan kita gunakan dan bagaimana cara membuat maskernya. Tonton videonya hingga selesai ya. Oke, jadi untuk bahan yang pertama, siapkan saja teh hijau. Terserah kalian mau pakai merek apa. Kita gunakan 1 kantung teh hijau. Selanjutnya tambahkan juga sejumput kunyit. Nah, kemudian kita masukkan lagi bahan yang ketiga. Nah, untuk bahan yang ketiga, di sini saya menggunakan 1 sendok makan tepung beras. Kita aduk semua bahannya hingga merata. Terakhir, tambahkan air hangat secukupnya saja, kemudian kita aduk hingga merata. Oke, untuk cara penggunaannya, seperti biasa, bersihkan saja wajah Anda terlebih dahulu, selanjutnya oleskan masker ini secara merata, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 30 menit, selanjutnya boleh dibilas menggunakan air bersih. Agar hasilnya maksimal, kalian boleh menggunakan masker ini setiap hari, yaitu setiap pagi hari sebelum Anda mandi atau malam hari sebelum Anda tidur. Baiklah, sampai di sini dulu tips hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.